Hai hai, kembali lagi bersama kita guys di channel Reporter Amatir 22. Oke, menghadirkan selalu yang bermanfaat, inovatif, unik-unik guys. Untuk kali ini, siapa yang nggak tahu nih guys, binatangnya jorok, berbulu hitam, punya buntut guys, buntutnya begini-gini guys, kecuk. Oke, Anda pasti paham guys, yang suka merobek-robek barang-barang kamu menjadi robek, menjadi yang nggak berguna. Aduh, kalau mengingat binatang ini jorok guys, tempat itu diselokan. Silakan guys, tahu kan? Ya benar, tikus. Oke? Oke, tanpa basa-basi guys, saya ingin memperkenalkan kita mau memperangkap tikus guys. Tapi saya punya beberapa macam pilihan guys. Pertama jebakannya itu adalah lem tikus yang seperti ini. Oke, lem tikus. Kedua, perangkap tikus yang berbentuk kotak guys. Kotak, bisa dibeli di pasar guys. Terus ketiga, yang seperti ini, ditabur-taburi itu serbuk-serbuk yang ada di tikus lewat guys. Yang ketiga, jebakan modifikasi, beberapa macam modifikasi seperti yang ada di sini. Kalau saya reporter amatir 22, inginnya yang simpel-simpel aja guys, ditaburi aja guys seperti yang ada ini. Noet. Oke, ditaburi yang tikus lewat. Tinggal tunggu 1-2 menit, tikus makan, celeng, mampus, keok, teguling-guling. Rustam Killer, Rat Killer, tikus. Yuk, sekarang kita bongkar. Tuh lihat guys, gimana nggak mau ada tikus coba guys. Yuk kita lanjut. Sekarang kita lanjut. Yuk guys, ini setelah dibongkar. Yuk kita coba. Kita coba guys. Kita taruh di mana guys? Kita bongkar. Reporter amatir, reporter dua guys. Wih, kita coba selidiki guys. Nah, di mana? Coba guys, kita taruh di sini guys. Apakah mampu? Mana nih? Terus mana lagi guys? Di sini lagi guys. Guys. Iya guys. Di mana lagi guys? Kita taruh di sini guys. Hey. Ya, tikusnya mangsanya mantep. Mana lagi guys? Kira-kira guys. Kira-kira yang akan disantap oleh tikus. Tikus lagi guys. Coba di sini guys. Mungkin aja guys.
Mantep guys, biar lezat ini. Iya, kita buktikan guys dalam beberapa ya. Mantap guys. Hey guys, check it out. Dalam jangka waktu 1 hari 1 malam, kita tunggu hasilnya. Apakah dia mampus, apakah dia celeng, kita tunggu besok pagi dan siang. Guys, nah guys, lihat nih guys, ini bekas guys, tuh guys, zolot, wah, tikusnya guys, nah berbuntut panjang guys, kita cek di sini apakah ada guys, oh tidak ada guys, di sini guys, tidak ada guys, coba guys yang kemarin, oh, wih kaget guys. Saya pikir ada tikus guys, ternyata tidak ada guys. Oh, tidak ada guys. Bentar guys. Tidak ada guys. Ternyata kita, waduh sakit tuh. Sakit. Ternyata kita guys hanya menemukan satu aja guys. Nah ini masih belum dimakan guys. Ya sepertinya hanya itu aja guys. Kita cari ke selok-selokan. Oh belum ada guys. Di sini malam kita taburi ternyata tidak ada guys. Coba. Betul guys, tidak ada guys. Oke, sepertinya sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ada di rumah yang sering diganggu tikus. Thank you.